चल रहे Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat fans Ayu Ting Ting, selamat malam, selamat berjumpa lagi bersama Bang Mimin tentunya di Ting Ting TV. Kabar-kabar menarik dan terbaru dari Ayu Ting Ting. Menemani istirahat kalian di malam hari ini, kembali lagi Bang Mimin akan menyuguhkan kabar segar dari Ayu Ting Ting. Kabar tersebut datangnya dari Instastory @kanual sebagaimana yang telah di-repost oleh Wiawia25. Dalam postingan tersebut terlihat Ayu Ting Ting tengah bervideo call ya dengan seseorang. Wah, jadi kepo nih kita dengan siapakah sebenarnya Ayu Ting Ting bervideo call. Itu terlihat dari postingan tersebut. Lalu yang bikin kita menjadi penasaran, ketika Ayu Ting Ting sadar ia sedang di video, ia marah-marah. Wah, takut ketahuan ya. Tentunya bikin kita penasaran, mungkinkah ia sedang bervideo call dengan orang yang paling ia sayangi yang jauh di sana. Lalu dari postingan tersebut tentu dibanjiri komentar dari para sahabat. Di antaranya akun Instagram yang bernama Aina Nafiah, kata dia, "Guys, aku kan rada sudah move on ya dari Ayu. Aku mimpi Ayu datang ke rumahku," katanya. "Ya, habis umroh ya Allah." Kemudian saya rasa yang dia menuliskan emoji love 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 love. Nah, itu adalah beberapa respon dari sahabat yang turut berbahagia melihat postingan ketika Ayu Ting Ting tengah terciduk bervideo call dengan seseorang. Tentunya kita menjadi penasaran ya. Oleh karena itu jangan sampai kalian terlewatkan kabar berikutnya bersama Bang Mimin tentunya di Ting Ting TV.